Halo Sobat BP. Alami luka robek di kedua telapak kakinya tak membuat tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska mundur di ajang China Masters 2023. Padahal kalau dihitung, turnamen ini digelar hanya 2 hari setelah partai final Japan Masters 2023 minggu kemarin. Jadinya ngomongin soal pemulihan, pemain 24 tahun ini pastinya tak cukup maksimal untuk kembali tampil. Namun gengs, sepertinya tekad dan keyakinan yang teguh dari seorang Georgie membuatnya kembali tampil sempurna di babak pembuka China Masters 2023. Tak butuh waktu lama, Georgie mengunci kemenangan atas wakil Thailand Busanen Ong Bang Rumpan dalam 2 game langsung. Skor akhir kemenangan Georgie adalah 21-16, 21-10. Well, terlepas dari performa sempurna yang ditunjukkan Georgie di laga ini, ada momen menarik yang sayang banget kalau kalian lewatkan. Momen ini terjadi di penghujung game kedua saat Georgie unggul 18-9 atas lawan. Sempat membuat komentator heboh dengan diving save-nya yang memukau, Georgie terus melanjutkan rally hingga akhirnya Busanen melepas drop shot silang. Karena takut tak mampu mengantisipasi, Georgie yang ada di sisi belakang langsung berlari ke depan net sambil mendesah. Padahal pukulan lawannya hanya tertahan di net. Alhasil desahan ini sukses, bikin Busanen gagal fokus hingga tersenyum tipis pada sang lawan. The recovery. Di penghujung laga, Georgie kembali bikin salvo setelah terlihat balas-balasan senyum dengan Busanen di momen salaman. Entah apa yang disampaikan Busanen yang membuat keduanya tertawa lepas. Sepertinya jagoan Thailand ini memberi pujian untuk aksi Georgie di laga ini. Lihat momen tadi, emang udah gak heran ya gengs untuk seorang Georgie, soalnya ia memang dikenal akrab dengan rival-rivalnya di tunggal putri. Masih ingat kan gengs, saat Georgie terlibat canda tawa dengan tunggal putri Cina, He Bingjiao di semifinal Japan Open 2023. Padahal lo gengs, Georgie kalah dramatis di laga ini. Tak jarang kan, pemain badminton yang malah emosian saat kalah di lapangan. Di round 16 nanti, Georgie akan bertemu wakil Jepang, Nozomi Okuhara yang dikalahkannya pekan lalu di babak pembuka Japan Masters 2023. Kita doakan aja ya, gengs. Mudah-mudahan Georgie kembali mampu mengatasi jagoan Jepang ini. Amin.